Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Warina Akila binti Ahmad Sharifuddin dari Kumpulan Cikun. Nombor ID saya 01202210181. Saya ingin membuat video mengenai refleksi subjek kitas mengenai tugasan yang diberikan iaitu fundraising, wacana peradaban dan juga membuat flipbook. Dalam kumpulan, kami telah membahagikan tugasan. Masing-masing mempunyai tugasan yang tertentu. Semua tugasan disiapkan bersama-sama dan kerjasama dapat dilihat melalui kerja fundraising yang dilakukan oleh kumpulan kami. Semua ahli memberi kerjasama yang baik, tugasan dibuat dalam masa yang telah diberikan. Seterusnya, semasa wacana peradaban, kami menjadi AJK hadiah dan kami bertanggungjawab dalam menyusun dan menyampaikan hadiah. Semua ahli memberi kerjasama yang baik, terdapat sedikit masalah iaitu dalam mencari dulang hadiah tapi dapat diselesaikan setelah berbincang dengan pensyarah yang bertanggungjawab. Seterusnya, sewaktu membuat flipbook, kami mencari maklumat menggunakan sumber internet. Tapi ada juga masalah seperti sumber yang tidak dipercayai seperti Wikipedia. Jadi ini agak menyusahkan proses kami untuk mencari maklumat yang sebenar-benarnya. Jadi, kami mengatasi masalah ini dengan mencari maklumat di laman web rasmi kerajaan. Seterusnya, apa yang saya dapat dalam keseluruhan ini dapat meningkatkan kefahaman mengenai komunikasi yang betul dalam kumpulan kerana kami menyelesaikan tugas ini bersama-sama. Saya juga dapat mengaplikasikan kefahaman ini dalam kepentingan iaitu kepentingan komunikasi dalam masyarakat dalam mencapai perpaduan negara agar negara akan terus aman dan damai pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syazana binti Muhammad Alim dari Kumpulan Cikun dengan nombor ID 01202210183. Apa yang saya dapat simpulkan daripada kelas titas, wacana peradaban dan flipbook ini adalah semangat cinta akan negara adalah amat penting, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda, kerana mereka bakal memimpin negara Malaysia pada masa akan datang. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jika anak muda tidak diajar tentang warisan dan sejarah-sejarah negara, maka mereka tidak mustahil pada masa akan datang ia akan hilang di telan zaman. Semasa melakukan projek flipbook, kami mengalami beberapa masalah antaranya ialah kami berasa tidak pasti dan keliru mengenai tema yang kami ingin lakukan untuk flipbook ini. Setelah berbincang, kami telah mencapai kata sepakat untuk membuat tema kesenian. Maka dapat saya simpulkan dan tekankan betapa pentingnya kerjasama dan toleransi dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan untuk menyiapkan tugasan ini sendiri. Saya juga dapat belajar betapa pentingnya untuk menerapkan dan belajar ilmu-ilmu sejarah untuk mengenang jasa-jasa pejuang negara kita. Kerana mereka, kita merdeka dan kita dapat hidup di negara yang aman damai. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Maya Ulfa binti Muhammad Yadi dan nombor ID saya adalah 01202110180. Saya merupakan pelajar MBBS batch Oktober 2022 dan saya ingin memberikan refleksi saya terhadap kelas titas serta tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan di dalam kelas ini. Pertama sekali adalah mengenai tugasan fundraising kami. Apa yang saya dapat pelajari daripada aktiviti ini adalah semangat kerjasama serta tanggungjawab yang tanggungjawab atas tugasan yang diberikan. Dari sinilah saya belajar untuk menguruskan sesuatu acara daripada merangka acara tersebut sehinggalah ke hujung acara tersebut. Seterusnya adalah wacana peradaban yang ketiga. Kelas saya telah dilantik untuk menjalankan acara wacana peradaban yang ketiga ini. Kumpulan saya dilantik sebagai AJK hadiah. Kami perlu mengambil hadiah yang disediakan dan membawanya ke Council Hall. Di sana kami perlu menyusun hadiah dengan rapi supaya dapat memudahkan urusan kami ketika pemberian hadiah tersebut. Akhir sekali adalah tugas membuat flipbook bagi mini projek yang bertemakan tamadun di Asia. Di sini saya mengambil tugas sebagai pengedit flipbook. Saya perlu berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain mengenai flipbook, mengenai maklumat gambar serta rujukan yang perlu saya masukkan ke dalam flipbook.
tersebut. Antara masalah yang saya alami adalah laptop saya mengalami masalah teknikal ketika mengedit flipbook tersebut. Cara saya mengatasi masalah ini adalah saya mengaktifkan butang autosave yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Oleh itu, sekiranya masalah laptop saya berlaku sekali lagi, flipbook itu tidak akan hilang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Zulaika Husna dari Kumpulan Cikun. Di sini saya ingin membuat rakaman refleksi berdasarkan aktiviti-aktiviti TITAS yang telah saya sertai. Bagi aktiviti tugasan pertama iaitu aktiviti fundraising, saya telah mendapat banyak pengalaman baharu dalam mengendalikan aktiviti ini. Kumpulan saya telah mengadakan malam tayangan filem bagi mengumpul dana fundraising ini. Aktiviti ini telah mengajar saya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari dana yang telah ditetapkan. Bagi aktiviti wacana peradaban pula, kumpulan saya telah ditugaskan untuk menjadi AJK hadiah dan ini telah mengajar saya untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan ahli kumpulan saya dengan baik dalam memastikan tugasan yang diberi dijalankan dengan sempurna. Bagi tugasan terakhir, kumpulan saya telah membuat satu flipbook mengenai kesenian tamadun Melayu. Sebelum membuat flipbook ini, saya berasa amat risau kerana masa yang diberi untuk menyiapkan flipbook ini amat singkat. Tetapi ahli kumpulan saya telah memberi kerjasama yang sangat baik dan kami telah berjaya menyiapkan flipbook ini pada masa yang ditetapkan. Semasa menyiapkan flipbook ini, saya telah belajar berkomunikasi dengan baik dalam ahli kumpulan saya. Saya juga telah belajar untuk mencari maklumat dari sumber yang sahih dan dipercayai dan saya juga telah mempelajari tentang kesendian tamadun Melayu dengan lebih mendalam. Jadi sekarang saya lebih berpengetahuan tentang kesendian tamadun Melayu berbanding sebelumnya. Kesemua aktiviti-aktiviti TITAS ini telah meningkatkan kefahaman saya tentang pentingnya komunikasi yang baik dengan orang-orang sekeliling saya. Saya percaya komunikasi yang baik akan memupuk kerjasama yang baik dengan orang sekeliling dan saya percaya ia adalah satu langkah yang penting untuk memupuk dan membina peradaban bangsa Malaysia yang lebih kukuh pada masa hadapan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syamuddin bin Syahrul Niza. Nombor ID saya ialah 012-022-1000-96. Betul ke tu? Betul. Saya merupakan pelajar TITAS dari batch MBBS Oktober 2022. Tujuan video ini dibuat adalah untuk saya melakukan refleksi mengenai tugasan-tugasan TITAS yang pernah dilakukan sebelum ini. Antaranya ialah, pertamanya ialah program fundraising untuk wacana peradaban. Keduanya ialah program wacana peradaban itu sendiri. Dan ketiganya ialah assignment 2, tugasan 2 iaitu tugasan flipbook yang terbaru ini. So pertama sekali untuk program fundraising, kumpulan saya yang bernama Cikun, kami melakukan sebuah program iaitu malam tayangan movie. Untuk movie night itu, kerja telah diagihkan di antara group members, di antara ahli kumpulan. Tugasan saya lebih kepada melakukan seperti marketing dan promotion movie night tersebut. So jadi saya telah melakukan macam pelbagai jenis untuk meletakkan program itu kepada orang di sekeliling MSU lah. Keduanya ialah program wacana peradaban. So kumpulan kami adalah AJK hadiah. So jadi tugasan saya lebih kepada mengangkat barang-barang hadiah seperti hamper yang terdapat untuk program tersebut. Dan terakhir sekali untuk flipbook ini, kami melakukan mengenai seni di Takni Malaysia. Saya telah mencari maklumat di internet. Antara cara saya mencari ialah melalui artikel-artikel dan juga thesis-thesis kerja yang pernah dilakukan oleh yang telah
dapat diperoleh di dalam laman web. Masalah yang dapat yang ada sebenarnya ialah mencari sumber yang sahih untuk maklumat-maklumat tersebut. Tetapi alhamdulillah dapatlah cari yang sahih sikitlah melalui mencari scholars yang lebih diiktiraf. Saya rasa itu sahaja. So, jadi sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis Pegidarus. Saya daripada kumpulan Cikun akan membuat video refleksi diri untuk subjek TITAS. Untuk assignment yang pertama iaitu aktiviti fundraising, saya dan juga rakan-rakan saya membuat aktiviti tayangan pawagam untuk dua filem iaitu Macan dan juga Munafik. Jadi antara tugas saya untuk aktiviti ini ialah menguruskan bahagian pendaftaran, berjual beli dan juga mempromosikan poster kami. Jadi apa yang saya dapat ialah saya dapat bekerjasama dengan kawan-kawan saya untuk mengeluarkan idea berurusan dengan orang ramai walaupun terdapat beberapa kesulitan yang berlaku. Kemudian untuk assignment yang kedua ialah menghadiri dan menguruskan majlis forum wacana peradaban yang ketiga. Jadi tugas saya dan juga kumpulan saya ialah AJK Hadiah yang menguruskan bahagian hadiah, hamper dan juga honorium di bahagian belakang pentas. Kemudian kami juga dapat bersoal jawab dengan pegawai arkib negara di mana mereka juga menanyakan soalan kepada kami untuk mengetahui apa yang kami sendiri dapat daripada majlis dan poster dan juga kuis yang dijalankan. Daripada sini saya dapat mengetahui bahawa tugas arkib negara bukan sahaja mengumpul, ia juga memelihara sebarang rekod dan juga maklumat yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi sebagai khazanah warisan negara Malaysia. Jadi yang terakhir ialah pembuatan flipbook. Bagi saya sangat menarik sebab kami perlu membuat flipbook berdasarkan tamadun yang pernah wujud di Malaysia. Saya dapat mengetahui tentang sejarah asal-usul pelbagai tamadun seni dan juga budaya di Malaysia. Oleh itu, secara keseluruhannya, subjek TITAS ni banyak memberi manfaat kepada saya. Contohnya, mengetahui sejarah-sejarah bukan sahaja Melayu tetapi bangsa lain juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Qayyim bin Muhammad Sofian, nombor kad pelajar 01-2022-100-134. Saya daripada batch year 1 MBBS Oktober intake 2022. Saya juga daripada kumpulan bernama Cikun. Ini adalah video refleksi saya terhadap subjek TITAS. Saya telah mempelajari mata pelajaran TITAS bahawa luasnya ilmu mengenai tamadun Islam dan tamadun Asia Tenggara. Daripada pembentukan tamadun tersebut serta moral dan etika setiap tamadun yang diikuti oleh rakyatnya sekali dengan tradisi yang telah dicipta. Meskipun setiap tamadun mempunyai kekuatan tersendiri yang harus dicontohi oleh rakyat zaman ini agar masa hadapan kelihatan cerah. Selain itu, subjek TITAS juga telah memberi tugasan-tugasan untuk dijalani. Antaranya ialah tugasan pertama iaitu fundraising. Saya mempelajari dari merancang aktiviti wayang pacak bahawa bukan begitu mudah untuk menyediakan sebuah aktiviti. Selain itu, tugasan iaitu majlis wawacana peradaban telah membuka mata saya akan apa hasil yang dapat dicapai apabila semua anggota badan melakukan kerja yang diberi. Kedua-dua tugasan fundraising sekali majlis wawacana peradaban telah mengajar saya kerjasama serta komunikasi antara ahli agar kerja jalan dengan lancar. Sekian daripada saya, iaitu Muhammad Aiman Qayyim bin Muhammad Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairin Airna Sofia binti Khairul Nizam daripada kumpulan Cikun batch year 1 Oktober 2022 MBBS dan nombor ID 012-022-100-016. Ingin membuat video ini bagi tujuan memberi refleksi saya terhadap mata pelajaran TITAS. Apabila saya mempelajari mata pelajaran ini, saya dapat berbagai fakta dan informasi baharu mengenai
tamadun-tamadun Islam dan tamadun Asia Tenggara yang terdapat di sini. Selain itu, saya dapat membandingkan dan mengaitkan tentang pembentukan tamadun pada pada zaman Islam dan zaman pembentukan tamadun Asia Tenggara, dan mengaitkan dengan bagaimana pembentukan tamadun tersebut dapat membentuk moral dan etika penduduk zaman sekarang. Selain itu, apabila saya melakukan tugasan-tugasan yang diberikan melalui kerja kumpulan seperti fundraising dan majlis peradaban wacana, saya dapat mengukuhkan lagi skill kerjasama dan komunikasi saya yang patut diadakan kepada setiap manusia yang hidup pada zaman ini untuk lebih berjaya dan maju ke hadapan. Sekian daripada saya, Khairin Airina Sofia binti Khairul Nizam, dan ini adalah refleksi saya terhadap titas yang telah dijalankan.